Masak-masak, it's so easy. Hai, apa kabar? Aduh pemirsa, ketemu lagi sama saya Indra Bekti di Ceriwis. Yo wes, ini new Ceriwis reborn ya. Jadi saya sendirian kali ini, enggak ada itu namanya tadi. Misi. Aku mau syuting dulu ya. Mau syuting? Kamu OB kan? Ambil itu dong. Frying pan. Oh, ini. Ayo dong. Ini. Bukan ini bukan frying pan. Oh, yang lain. Ini. Eh. Aduh, ini Mas. Udah cukup. Ini siapa sih? Host Ceriwis. Yowes, 10 tahun acara. Ya Allah ya Robi. Kayaknya aku enggak pernah denger. Enggak pernah denger. Biasanya Ceriwis cewek kalau enggak salah hostnya. Ada cowoknya ini, cowoknya. Siapa sih? Indra Bekti. Oh, alah. Aku pikir OB dari tadi, mama. OB, cakap begini OB. Jadi ada bintang tamunya, ada Indra Bekti. Iya. Ini sekarang kita lagi ada di Masak-Masak, It's So Easy. Oke Kak Indra, kita langsung aja buat yuk resep yang pertama. Nama resepnya adalah Nganape Lobster Rica. Lasar Guge. Kak, ini aku udah siapin lobsternya ini. I love lobster. Lobsternya udah aku bersihin. Oke. Kakak meres, aku mau ngambil garam dan lain-lainnya dulu ya. Ini peres dulu. Oke, cukup Kak. Terus kita tambahkan garam. Oke. Garam secukupnya. Tambahkan juga sedikit kaldu. Oh, ini kaldu apa? Aku pakai kaldu jamur biasanya, Kak. Oh. Ya, ini aku tambahin merica bubuk. Merica bubuk. Biar merica apa bubuk tuh? Itu membantu untuk menghilangkan bau amisnya juga. Ini kita marinasi sebentar. Oke. Diamin selama 10 menit sampai 15 menit. Oh, gitu. Seafood nggak lama kok untuk dimarinasinya. Dan ini aku udah nyiapin bumbu merah. Bumbu merah. Ini udah dimarinasi, kita langsung nanti bakar. Tapi kita bakal olesin dulu dengan bumbu merah. Oke, ini udah cukup nih. Dagingnya udah kita lumurin dengan bumbu merahnya. Kita bakalan membakarnya sekarang. Oh, dibakar. Oke. Nah, ini sekarang kita bakalan bakar, tapi aku mau sisi yang ada cangkangnya dulu. Oh, gitu. Supaya cangkangnya dulu. Cangkangnya itu nanti warnanya merah. Ini kita masak ya, satu sisinya dulu. Berapa lama? 10 menit biasanya cangkangnya baru warnanya berubah. Mm-mm. Lalu nanti kita balik supaya dagingnya juga matang. Oke, ini kita tunggu ya. Oke. Ini saatnya kita balik. Mari Kak. Balik ya. Balik aja itunya ya. Yes, ke bagian dagingnya. Ini nih kalau misalkan aku diajarin masak kayak begini tuh masakin buat Bunda Dila, pasti dia seneng banget. Dia bakalan aku senang. Pasti akan disayang sama dia selama-lamanya. Nah, warnanya udah tuh, warnanya udah bagus banget ya. Tuh lihat mami, aromanya, enak banget, sedap. Nampol banget, sedap banget. Dan ini lanjut lagi kita masak selama 5 sampai 10 menit. Pokoknya sampai daging si lobsternya empuk, ya, dan juga matang. Kita lanjut lagi ya. Mami sini gampang banget ternyata bikinnya, ya Allah cepet lagi ya. Kasih lihat dong Kak, kasih lihat Kak. Iya, tuh. Lobsternya udah mateng, iya. Kita taruh dulu ya. Pada ngiler kan, momis? Ngiler kan. Sekarang waktunya kita mau buat sambal rica-ricanya. Oh, oke. Ya, ini kita tumis. Nah. Jadi sama yang kayak tadi dong ya? Boleh Kak, diaduk-aduk dikit Kak. Siap. Aku mau nambahin di sini, sereh satu batang yang digeprek. Enak banget. Terus kita tambahin daun jeruk. Daun jeruk. Langsung kita bumbuin Kak. Pertama kita pakai garam dan juga kita tambahkan gula. Kalau kata mamaku bumbunya sebenarnya itu aja. Oh. Tapi kalau mau ditambahkan penyedap cukup kaldu jamur. Jamur, kaldu ayam? Boleh juga. Oh, boleh juga. Wah, momis, ini ternyata udah jadi. Ini jadi nih, momis. Kalau rica-rica yang enak itu kelihatan dari warnanya yang sekarang udah lebih gelap. Benar. Minyaknya juga udah keluar semua tuh. Mm-mm. Tinggal kita taruh di atas lobster yang tadi udah kita bakar. Gokil! Kitape lobster disiram sambal rica-rica. Wah, menggiurkan banget kan momis? Hajar! Oke, ini sekarang udah jadi. Dan ini dia, Ganape lobster rica-rica. It's so easy. Wow!
seru daddies, nih. Kiddos. Sekarang ini waktunya kita makan, Kak. Betul, kita hajar. Bagaimana nih? Mari kita hajar. Tuh ya, seru banget ini. Gimana resep kita orang? Aduh. Mana pepak pakai? Ngunah pisan. Sama lain. Beh. Lobsternya legit, bumbunya meresap, dagingnya enyoy dan nikmat. Disiram sambal rica-ricanya yang duar pedesnya pas di lidah. Wah. Pedesnya bikin lidah aku bergoyang. Pica-pica, chef. It's so easy.